Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi malam ini kita dapat laporan ada ODGJ di daerah Bintaro. Nah, kita kebetulan tadi lagi jalan sama keluarga, akhirnya kita langsung ke sini dan kebetulan deket juga. Langsung mampir malam ini juga kita lihat ODGJ tersebut. Nah, sekarang kita udah nemuin ODGJ-nya ada di belakang situ tuh. Di halte tuh, lihat, nah, ya kan, nah, di halte perempuan teman-teman, cewek, ya, kita belum tahu itu siapa dan identitasnya gimana, ODGJ atau mungkin OT atau apapun itu kita belum tahu karena kita belum tanya-tanya, gitu. Ya udah, kita langsung aja ke sana. Widan ngantuk deh, ngantuk kamu ya, ngantuk tapi tetap kita semangat. Ada mamah juga tuh, mama ikut mah. Ikut ikut juga. Tadi kita lagi jalan sama keluarga, ada Apuy juga tuh. Apuy, Apuy, ntar oh itu Apuy ya, Apuy ada keje ya, oke. Ya udah, kita langsung ke sana aja. Doain semoga tidak ada apa-apa dan lancar semuanya ya. Halo, assalamualaikum. Siapa namanya kakak? Siapa? Ibu Hera. Oh, Bu Hera. Ibu Hera lagi ngapain di sini? Lagi apa? Lagi apa? Lagi kesibukan. Oh, lagi kesibukan. Sibukannya apa? Lagi jaga. Jaga apa? Jaga apa? Apa? Oh, mempunyai negara Indonesia. Oh, asalnya dari mana? Orang Betawi. Orang Betawi. Betawinya di mana? Di Pondok Aren. Oh, Pondok Aren. Oh, Pondok Karya. Oh, Pondok Karya. Tapi nanti pulang ke rumah malam. Oh, pulang. Sini dulu, nggak apa-apa. Di sini. Di sini dulu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di sini dulu ya. Kita nggak jahat, kita nggak jahat. Iya, nggak jahat. Nggak apa-apa, kita nggak jahat. Ini aku ada makanan. Oh iya? Iya, kita nggak jahat, tenang aja. Ya, salaman dulu dong. Aku Adif. Bu Herawati, kita nggak jahat ya. Di sini dulu, tuh aku sama keluarga. Ya? Nah, ya. Jadi, Bu Herawati nggak usah khawatir, oke? Gitu dong, gak usah lari kemana-mana, gak apa-apa. Kita gak bakal bawa Ibu Hera, kita gak bakal kemana-mana. Sip? Nah, gitu dong, kita hanya ngobrol-ngobrol aja. Udah lama Ibu Hera di sini? Saya. Udah lama? Udah berapa tahun di sini? Eh? Belum tahu. Ada keluarga gak? Hah? Ada orang tua. Di mana orang tuanya? Nih, ini pegang dulu deh makanannya. Nanti buat makan nanti ya. Orang tuanya di mana? Oh, ada di rumah tapi yang perempuan alam udah meninggal. Oh, rumahnya di mana rumahnya? Hah? Rumahnya di mana? Mana? Pondok Karya. Atar kau Pondok Karya kan? Mampang kayaknya, Mampang ya? Enggak, di sini katanya. Di mana? Oh, di belakang sini. Tapi berarti rumahnya belakang sini. Oh, punya anak gak? Oh, udah meninggal dunia di waktu kehamilan. Satu anaknya. Oh, anaknya satu. Cewek apa cowok? Cewek anaknya. Suaminya kemana Bu Hera? Suami saya apa? Kemana suaminya? Ke itu apa? Kemana? Ada tapi ya. Tapi ada suaminya. Ada gak? Adakah suaminya? Ada. Saya masih kooperatif ya teman-teman, masih nyambung diajak ngobrol.
Jadi kita masih bisa berinteraksi lah. Tapi pas tadi ditanya suaminya itu, suaminya katanya ada, cuman nggak mau menjelaskan lebih detail. Tapi anaknya itu meninggal pada saat kelahiran ya. Pada saat lahiran anaknya, Bu Era, anaknya meninggal pada saat lahiran. Oh, anaknya meninggal pada saat lahiran gitu. Makanya kita tanya dulu kan. Memang apakah penduduk sini atau memang orang luar atau gimana, jadi biar jelas juga. Dan menurut Bu Herawati itu tinggal di belakang sini ya Bu Hera ya. Jadi di sini cuman ini aja, neduh aja. Kenapa? Oh, jaga di sini di halte ini. Jadi nanti jam 3 pulang gitu. Terus nanti jam kesini lagi jam berapa? Oh besok jam? Pagi. Oh pagi. Ini kantornya? Ya enggak, event di mana saja. Emang oh. Saya sudah masuk dia. Hah? Kenapa? Kenapa? Apa? Tapi ada juga yang nggak nyambungnya dikit. Gitu. Ini kalungnya dari mana? Keren banget. Hah? Dari nenek. Kalungnya dari mana ini? Punya Hera. Oh, punya Bu Hera. Oh, Bu Hera usianya berapa tahun? 32. Oh, 32 tahun. Ya, udah. Nah. Bu Hera tahu gak sih ini daerah mana sih? Tahu gak sih? Daerah Bintaro, saya Tangerang Selatan. Oh, Bintaro Tangerang Selatan. Oh, berarti masih nyambung, masih tahu dia. Nanti di mana? Terus Bu Hera asli Betawi sini ya? Asli Betawi. Bu Hera asli Betawi di sini. Apa katanya jaga di sini. Emang ada yang malingin haltenya nih, dijaga. Jaga itu nama anak gua ini, saya dinas dari reseser Ibu Herawati dinas saya. Dinas dari mana? Dari langsung Ibu Herawati dinas. Oh, Ibu Herawati dinas. Dinasnya dari mana? Dari saya sendiri di tempat negara Indonesia. Oh, ada anak gua di sini. Iya. Mana anak buahnya? Oh, ini di jalan anak buah semuanya. Yang kedua campur sama. Oh, yang di jalanan berarti anak buahnya Bu Hera. Oh, gitu. Katanya di jalanan anak buahnya Bu Hera gitu. Top atuh, banyak anak buahnya. Makasih ya. Sama-sama. Kenal gak saya siapa? Paman Hadi. Hah? Paman Hadi. Pamar Hadi. Bukan Adif. Oh, Pak Adif. Adif, tahu kan? Tadi kan udah kenal lah. Ya. Itu bajunya berapa hari nggak ganti? Beberapa hari doang. Mau pakai baju baru nggak? Aku bawa baju tuh. Mau? Mau ya? Ya udah, nanti aku kasih baju, Bu Hera ganti sendiri. Ya? Ya udah. Jadi teman-teman, ini diajak ngobrol masih nyambung gitu loh. Mungkin kalau teman-teman ada keluarganya yang kenal sama Bu Hera, yang merasa keluarga gitu, ada kenal sama Bu Hera, bisa dicari di sini di halte Bintaro Plaza, deket apa rumah sakit Mitra Keluarga di sini ya Bu Hera ya. Udah berapa tahun di sini Bu Hera di halte ini? Ya cuma saya lagi momen aja, lagi berada saja. Berapa tahun dalam cerita penyanyi apa ya? Hah? Dalam cerita tersedia berada saya. Iya, berapa tahun di sini, di halte ini berapa tahun, Bu Hera? Ya, orang kehitung. Oh, nggak kehitung. Orang menghitung. Orang menentu. Setahun? Iya, deh. Dua tahun? Tahun. Tiga tahun? Bisa berada itu. Empat tahun? Ya... Oh. Setahun berarti? Kenapa? Baru mendingan, baru udah lagi terakhir ini. Oh, ini rada ngaco nih ngomongnya nih. Berapa tahun di sini? Setahun? Dua tahun? Tiga tahun? Tiga tahun? Katanya tadi setahun iya, tiga tahun iya. Gak ada yang tahu nih berapa yang benar ya. Bu Hera, mau tanya, maaf ya. Ini ada jenggot di sini. Numbuh sendiri atau gimana?
kalau di perantinya atau sekarang dalam itu saya ya itu poso sana mah. Kenapa itu ada jenggot itu? Iya, perasaan dari situ bagaimana ya bisa? Apa numbuh sendiri? Ya senang banget tuh perasaan. Numbuh sendiri ya jenggotnya ya? Hah? Numbuh sendiri? Ada jenggotnya teman-teman sedikit. Tapi cantik kok, cantik. Kalau saya yakin sih, saya kira ya, ini ada gangguan kejiwaan. Karena pertama diajak ngobrol nyambung, kooperatif lah. Tapi lama-kelamaan gak nyambung. Udah simpang siur lah gitu, ngawur lah ngobrolnya gitu loh. Ya udah, beneran nanti ya, bajunya ada ya. Bajunya ada ya, coba mana bajunya. Kasih aja itunya aja. Ini kasih, nih tasnya sama tuh hijau sama hijau. Nih bajunya nih, taruh di situ. Itu apa? Coba lihat tasnya apa isinya? Apa ya? Coba. Oh ada pembalut, terus apa lagi? Iya maaf taruh situ nggak apa. Nih baju nih. Nih, nanti diganti bajunya ya. Nanti kalau aku kesini belum ganti baju gimana? Diganti ya bajunya, oke? Ya udah, saya pamit ya. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat, oke? Kalau mandi di mana mandi? Oh di rumah. Nanti benar ada rumah. Kalau mandi di rumah katanya. Ya udah pulang deh sekarang abis ini. Pulang abis ini, oke? Sudah Bu Hera kita pamit. Pokoknya Bu Hera sehat-sehat dan cepet pulang ke keluarga ya. Kalau memang ada di rumah keluarganya, oke? Nah teman-teman, jadi tadi kan katanya mau pulang, cuman kita masih ngikutin nih, kita masih penasaran ini pulangnya kemana gitu loh. Tapi dia tahu nih kayaknya nih, coba kita iniin lagi ya, kita tanya lagi. Kak Hera, katanya mau pulang, mau ikut pulang gak? Yuk, buru-buru kan. Ini kita masih ngikut, oh lari tuh lari. Itu lari. Tahu sih. Kenceng banget lari. Tahu dia. Oh orang sampai takut sih dong. Orang sampai takut. Ini pun mana sih? Orang sampai takut dong. Oh lari tuh. Ya kamu. Oh ini. Tuh lari kenceng banget. Ayo, ada deket aku nggak bisa ngerekam. Nggak, dari sini aja, dari sini, dari depan. Ini depan. Kaget orang. Kaget orang mana? Orang ngelari lagi nih. Capek ya. Capek. Tanya lagi. Yang. Kakak, mau pulang gak? Kak? Kakak. Ya udah deh, mungkin dia nggak mau diusik ya teman-teman ya. Tapi kalau saya ngira itu kayak ya mohon maaf ya, kayak apa, kayak laki-laki gitu loh. Tapi yang pasti kita nggak tahu lah, itulah itu urusan Kak Hera ya, Bu Hera lah gitu. Soalnya berjenggot tadi saya lihat, dan jenggot itu banyak gitu loh, numbuhnya banyak. Nggak mungkin kalau misalnya cewek nunggu jenggot kan. Sampai lari tadi teman-teman. Karena kita ikutin pelan-pelan kan. Terus lari, tapi ya udah deh nggak apa-apa, yang penting semoga video ini bermanfaat ya teman-teman ya, dan bisa kembali ke keluarganya gitu loh. Ya udah, oke, sip.